Guys, hari ini aku nak tengok masak mi Maggi cepat dimakan sedap dimasak. Okey, kita ada Maggi, ada sayur, ada sotong, ada biskuit, ada bawang. Mula-mula kita letak minyak. Lepas tu kita tumiskan bawang putih dan bawang merah bersama-sama dengan cili api satu ya. Sambil bawang nak masak, kita masukkan biskuit. Kita tunggu hingga bawang tu sikit-sikit garing. Okey, kita masukkan sayur kobis. Dan kita akan cau dia, kita layu sikit. Dan aku masukkan sotong sikit. Kacau daging, kuatkan sikit api. Kemudian kita masukkan air. Air kita letak setengah, jangan banyak-banyak, ikut sukatan pinggan kita ya. Kemudian kita masukkan perencah. Kacau, tunggu dia sampai sikit-sikit mendidih. Okay, sambil tu kita kacau bagi sotong ni masak dengan sayur dan lembut sikit. Kemudian kita masukkan Maggi. Kita tenggelamkan dia di dalam air. Perlahan terdapi sikit bagi dia masak dengan slow. Okey, sambil-sambil itu kita kacau lah, tengok Maggi tu dah lembut ke tidak. Kita kacau perlahan. Tengok sotong pun dah nak masak dah. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kejap je. Kuatkan api sikit. Mula mendidih. Dan last sekali kita letak telur. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okey, dah dekat-dekat nak mendidih tu. Kita masukkan telur. Aku dah pecah dalam cawan. Untuk elakkan kalau telur tu rosak ke, kita dah selamat. Okey, masukkan telur. Masukkan daun sup dan bawang. Kemudian tutup api. Bagi tutup masak sekejap. Baru dia telur setengah masak. Okey guys, kita tunggu hasilnya sekejap lagi.